Nama kami di Selamat Pagi Malaysia dan terima kasih juga kerana memilih kami sebagai rancangan pagi anda. Mungkin ketika ini ada yang baru sampai ke pejabat ataupun baru ingin memulakan perjalanan, diharapkan dapat memulakan kehidupan kita hari ini dengan penuh niat dan ikhlas supaya kita sama-sama dapat memperoleh rezeki yang halal untuk diri sendiri dan juga keluarga. Baik, tadi kami sudah mulakan mukadimah permulaan kami mengenai apa yang berlaku sekarang ini, iaitu dengan penurunan harga minyak dunia, dan kami terus mendapatkan respon langsung daripada Yang Berbahagia Datuk Hashim Osman, di mana beliau merupakan Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ya, baik alhamdulillah. Baik. Datuk, minta maaf ganggu pagi-pagi ni Datuk, tapi kami perlukan respon daripada Datuk sebabnya hari ini kita melihat kepada fokus mengenai harga minyak mentah yang menjunam ni Datuk. Pasti kata awal apa isu, respon daripada isu yang hangat sekarang lah. Respon awal daripada Datuk? Respon awal daripada Datuk mengenai perkara ini? Pertamanya banyak pihak terpaksa mengubah suai cara perniagaan mereka lah. Terutamanya mereka-mereka yang melibatkan directly atau indirectly dengan industri minyak ni. Kami di stesen-stesen minyak juga telah pun berlangkah sendiri untuk mengelakkan daripada kerugian dan juga lebih mentadbirkan kita perniagaan dengan lebih efisien lah. Supaya kita dapat mengurangkan kos-kos dan juga kita dapat menampung sedikit banyak kerugian daripada harga minyak menurun. Dan Datuk, sekiranya perkara ini berlanjutan, apa agaknya implikasi kepada pengusaha-pengusaha stesen minyak ini? Saya ingat mungkin tak berlarutan sangatlah, sebab apa kalau harga minyak dapat turun-turun, saya ingat negara-negara yang penjual minyak pun ke bankrupt kan? Betul. So, kita ni mungkin dah berhujung kepada penurunan harga minyak. Dan macam saya katakan tadi, katanya banyak penurunan daripada daripada RM100 per barrel, dollar per barrel, sampai sekarang ke mungkin RM28-29 per barrel. Jadi kita sudah kata orang puffer ataupun kita dah ubah suai cara perniagaan kita supaya kita masih kekal boleh beroperasi. Dan kami berharap macam apa yang disarankan oleh Datuk Menteri Datuk Amzah Zainuddin supaya adakan ceiling price, maknanya walaupun dia jatuh, akan jatuh lagi, dia kita kekalkan harga yang berpatutan untuk rakyat kan. Dengan itu kita dapat melamatkan sikit kekurangan kita, apa kerugian kita ya. Datuk ada menyatakan satu kenyataan di mana Datuk mohon pada kerajaan untuk minta lebih berhati-hati dan teliti untuk merancang melaksanakan dasar berkaitan sistem pengampungan harga minyak. Sebenarnya ada satu kenyataan Datuk, saya mungkin saya boleh cuit sedikit Datuk ini mengenai apabila stok sebelum itu yang dibeli dengan harga rendah sudah habis, pengguna akan marah dan pengguna akan kata pihak pengusaha yang menyorok minyak tersebut dan sedangkan stok sememangnya habis. Macam mana kita melihat di sini kerjasama ataupun respon daripada pihak pengusaha, daripada pengguna dan juga daripada pihak kerajaan? Macam mana kita perlu melihat gabungan supaya ia tidak akan memberikan satu perkara yang kurang menyenangkan, Datuk? Okey, itu berlaku apabila minyak naik. Bila minyak turun ni, tak terpaksa orang-orang tak akan beli minyak sebelum minyak turun. Jadi kita akan ada stok yang tinggi. Bila kita ada stok yang tinggi, maknanya satu hari, kedua hari, sepuluh hari minyak tu, you all semua tak beli minyak. Jadi stok dia tinggi. Ini yang merugikan pengusaha. Tapi anda kata bila harga minyak naik, orang ramai akan berputu-putu pergi ke stesen untuk beli minyak. Kan besoknya minyak akan naik. Jadi masa itulah kita punya jualan berlebihan, maka kita akan mengalami kekeringan tangki-tangki. Dan ini mengatakan mungkin ada orang mengatakan bahawa pengusaha nak menyuruh minyak sebagainya. Sebetulnya tidak. Permintaan itu terlalu banyak untuk hari itu. Kita stok kita hanya boleh bertahan kebanyakan 2-3 hari saja. Jadi untuk nak mengatasi ini semua, kami dah cakapkan supaya penaikan harga minyak ni jangan ditetap, maknanya naikkan atau turun jangan ditetapkan macam 31 bulan misalnya. Bila ditetapkan, orang akan tertunggu-tunggu. Ia akan menjadi satu sesuatu. Bila kadang-kadang harga minyak nak turun berpatutan atau naik berpatutan, dia announce saja. Jadi tak ada pihak yang ambil kesempatan dan juga kami dapat menjalankan dengan peraturan efisien. Betul.
Itu kalau harga naik pun mungkin ada isunya, kalau turun pun ada isu itu sendiri, tetapi perlu berpaksikan kepada satu sistem yang memberikan keselesaan kepada semua pihak. Betul Dato' ya? Saya Dato' setuju pada hal itu. Okey, Dato', dari segi trend menurun ataupun menaik untuk tahun 2016, kita baru je ada dalam permulaan bulan tahun 2016. Adakah ada sebarang jangkaan untuk tahun 2016 ini Dato'? Saya ingat minyak akan masih dengan harga yang rendah dan oversupply di antara bangsa kan dengan kemasukan Iran yang boleh menjual minyak ini kan dengan embargo ini sudah diangkat kan dibatalkan. Jadi kita akan masih mendapat berlebihan minyak di pasaran antara bangsa. Dengan itu saya jangkakan 2016 ini harga minyak akan berlega antara 20 dan 30-35 ringgit macam itulah. Tapi yang saya katakan ini terpulang kepada keadaan mungkin itu ada apa peperangan antara Iraq dan peperangan antara Iran dan Saudi ada di dalam kita. Baik, terima kasih. Ini banyak bergantung pada keadaan geopolitik global ataupun keadaan politik antarabangsa lah. Luar kawalan kita ya. Betul. Ya, baik. Terima kasih Dato' di atas pencerahan sebentar tadi. Baik, itu dia kata-kata